Ini mama bacakan buku ya. Judulnya Aku, Saya, Ayah, dan Ibu. Suasana di kelas sangat tenang. Hanya terdengar suara bu guru yang sedang bercerita. Anak-anak mendengarkan dengan seksama. Bu guru sedang bercerita tentang kasih sayang orang tua. Surga ada di telapak kaki ibu. Untuk itu, kalian harus sayang dan berbakti kepada ibu, kata bu guru menjelaskan. Begitu juga dengan ayah, setiap hari bekerja keras untuk kebutuhan keluarga. Bu guru, kenapa surga ada di telapak kaki ibu? Nanda bertanya. Karena ibu yang mengandung, melahirkan, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, kata bu guru. Anak-anak sangat senang mendengar ibu bu guru bercerita, sampai terdengar bel berbunyi. Sebelum pulang, bu guru berpesan, jangan lupa ya, selalu sayangi ayah dan ibu kalian.